udah sejauh mana bang? Perkembangan case-nya Kayo itu yang pasti masih kita pelajarin, kita masih kumpulin bukti, kita masih melihat lebih detail dan lebih jelas lagi akun-akun yang oknum kemarin memposting, menjelek-jelekan nama klien kami. Dan juga kemungkinan besar juga kita masih menunggu pihak keluarga kembali karena lagi sedang ibadah haji. Nanti kalau misalnya memang sudah fix pasti dan data yang semua kemarin kita kumpulin sudah lengkap, nah nanti tinggal menunggu keputusan dari Kayu dan keluarga. Apa yang bang? Pasti kita sebagai kuasa hukumnya Kayu sendiri dalam waktu sudah hampir 3 minggu ini kita mengumpulkan data, bukti dan juga beberapa capturean-capturean dan juga ingin mengetahui keberadaan oknum yang bermain medsos ini posisinya apakah ada di Indonesia, di luar negeri ataupun di Jakarta ataupun di luar kota. Bang, ada berapa akun sih yang dipantau? Banyak banget. Kurang lebih 10? Lebih lah, mungkin juga ada beberapa juga yang lebih banyak, lebih daripada 20-30an, banyak sih, banyak banget. Itu yang paling parah membuat Ayu menjadi meradang itu postingannya apa? Ya macam-macam. Yang pertama yang pasti anak, yang kedua hubungan keluarga, itu sih. Makanya kemarin waktu saya ketemu Kayu itu, kita lebih mempertegas lagi, ingin sekali-sekali memberikan pelajaran agar supaya oknum-oknum yang menjelekkan nama klien kami, Kayu Ting Ting, jangan melakukan lagi. Jadi ingin memberi efek jera kepada pelaku-pelaku yang ada di media sosial itu. Bang, akankah langkah awal dibuka somasi secara terbuka, Bang? Supaya mereka langsung minta maaf. Bila mana kita memberikan somasi itu kan kita juga harus tahu posisi dan keadaan tempat tinggal di mana. Kadang-kadang kan banyak yang akunnya juga kosong pas dilihat, nggak ada data, nggak ada alamatnya. Makanya kita lagi memperdalam lagi dan mencari konstruksi hukumnya biar jelas apakah orang ini, oknum ini ada di Jakarta atau di luar kota atau di luar negeri. Jangan sampai kita ngirim somasi pun juga nggak jelas kemana gitu. Tapi yang pasti Kayu udah menyampaikan kepada kami bahwa kita harus memberikan pelajaran gitu loh. Jangan sampai ini terjadi terus-menerus karena kan dulu juga udah pernah, tapi akhirnya kalau nggak salah pernah akhirnya damai. Tapi yang ini dia udah bilang kita sambil menunggu ayah dan ibu pulang dari ibadah haji, kita pastikan kalau udah pasifik kita jalan. Bang, dari 30-an itu bang, apakah akan dipilah dengan tingkatan yang paling parah atau gimana? Atau saya rasa mungkin yang lebih dekat dulu kali ya, yang mungkin ada di Jakarta atau mungkin ya masih bisa kita pergi pakai mobil gitu kan. Maksudnya mau nyamperin hatersnya gitu kan? Bukan, maksudnya kan kalau kita membuat laporan kan juga jangan cari yang benar-benar jauh gitu loh. Repot cari ya, yang proses. Deket lah. Bang, dari puluhan akun yang ada gitu, yang paling gregetan banget Ayu itu sendiri yang kata-katanya apa dan yang akun. Ya seperti ku bilang, yang pasti tidak jauh dari permasalahan ya jelek-jelekan keluarga ataupun juga anaknya dan juga ya banyak ku bilang tadi, makanya kita lagi memilah-milah nih mana yang kira-kira unsur undang-undang ITE-nya, terus dari bahasa Indonesianya juga baik, masuk, terus dari pidananya ada. Jadi nanti kita pilih-pilih, jangan sampai kita laporin yang ini tapi unsurnya tipis-tipis gitu. Jadi kita lagi membentuk konstruksi hukumnya biar semuanya unsurnya masuk gitu undang-undang ITE-nya. Nah, sebelumnya kan pernah juga melakukan hal tersebut kan, haters pada akhirnya memaafkan gitu. Nah, kalau yang ini tuh Ayu tetap ingin memenjarakan atau ketika memaafkan lagi nanti akan seperti apa? Nah, justru yang ini disampaikan ke kita untuk memberi efek jera. Jadi ingin membuktikan bahwa apa yang sudah diposting itu yang melanggar hukum. Jadi ingin sampai benar-benar ke meja hijau, sampai di sidang. Iya, oke. Baik. Itu pasal sama ancamannya? Belum. Terus lakukan. Baik, oke, bang. Bang, ya. Terakhir bang, mungkin ada pesan apa dari ayah sendiri terkait Ayu rencana lapor? Belum ngobrol sama ayah, belum ngobrol, cuman belum. Pas lagi ketemu ngobrol, cuman bilang karena beliau lagi ibadah haji, jadi cuman saya jadi belum ngobrol lebih dalam. Tapi kemarin waktu ngobrol sama Ayu, kita nunggu ayah sama ibu kembali ke Jakarta setelah ibadah haji. Ya. Tapi reaksi ayah tahu kalau Ayu mau buat sebuah laporan? Ya pasti tahu. Tapi kan keputusannya nanti kembali setelah mereka pulang.
Oke, Bang. Terima kasih. Thank you, Bang Sandi.